sobat semua, apa kabar? Kembali lagi di Kebubi Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sobat Kebubi, dalam sebuah kesempatan, Ola Ramlan mengatakan bahwa dirinya belum memiliki kekasih. Hal itu ia ungkapkan ketika diledek oleh Fitri Sahul Teru dalam sebuah acara. Yang disayang sih ada. Sayang gak? Gak percaya aku, katanya disayang ada. Ola Ramlan mengatakan bahwa dia belum memiliki kekasih, namun dia memiliki seseorang yang ia sayangi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa wanita kelahiran 13 Juli tahun 1981 tersebut pernah menikah dengan Alex Tian pada tahun 2003 dan pernikahannya berakhir pada tahun 2010. Ketika menikah dengan Alex Tian, Ola Ramlan memiliki buah hati bernama Saint Michael Alexander. Dan Ola Ramlan menikah kembali dengan Muhammad Aufar Hutapea pada tahun 2012. Namun, dirinya kembali bercerai. Pernikahannya dengan Aufar membuahkan dua orang buah hati yang bernama Alina Naira Hana Hutapea dan Adrina Hana Hutapea. Perjalanan dimulai. Namun hingga kini, Ola Ramlan belum kembali mempublikasikan siapa pasangan ataupun kekasihnya. Hal itu yang membuat teman-teman Ola Ramlan memberikan candaan agar Ola Ramlan kembali menemukan pasangannya. Dan momen tersebut terjadi saat Ola Ramlan menghadiri ulang tahun Amelia Natadipura pada hari Senin tanggal 27 Februari yang lalu. Dalam acara tersebut, beberapa artis yang hadir diantaranya adalah Usi Pratama, Ririn Ekawati, Krisdayanti, Aurel Hermansyah, Rini Yulianti, dan Fitri Sahul Teru. Halo Sobat Kebubi semua, terima kasih telah menyaksikan tayangan tadi dan jangan lupa untuk kembali menyaksikan tayangan-tayangan berikutnya di channel ini. Sampai jumpa lagi!